Terdesak kebutuhan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan, seorang pria di Johar Baru, Jakarta Pusat nekat membuat ekstasi palsu. Pelaku mengaku belajar membuatnya secara otodidak. Ratusan jenis alat bantu seks dan obat kuat ilegal disita dari sebuah rumah di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Seorang pria yang akan memperdagangkan barang-barang ini turut diamankan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Bangka Belitung menggerebek sebuah pabrik arak di kota Sungai Liat. Ribuan liter arak murni siap edar yang dikemas dalam beberapa jerigen kini dalam penyitaan petugas.